investasi daripada syarikat Medibank. Data itu penting untuk syarikat kita. Jadi, lain kali jangan jalan dekat sini sorang-sorang. Bahaya. Abang, abang ni siapa? Sen, dikit lagi Sen. Dikit saja lagi Sen. Kau memang hebatlah Syukri. Ini semua usaha kita bersamalah Sen, bukannya aku seorang. Amboi, mana perginya usaha aku lah. Tahu ni ada-ada saja lah Sen. Aku cuma nak nyala kepentingan kita. Manalah tahu kalau-kalau ada orang nak curi idea kita ini. Beginilah, aku dah balik dulu, dah lewat ni. Esok kita jumpa lagi. Macam mana Sen? Kau rasa kita boleh lakukan? Kalau ikutkan keadaan ekonomi sekarang, kita dah boleh pasarkan ubat yang Syukri hasilkan tu. Kalau tak sekarang, bila lagi Sen? Susah kita nak dapatkan keuntungan sekarang ni. Aku okey je. Tapi kau dah tanya Syukri. Dia yang hasilkan pemula tu. Aku pembantunya saja. Nanti aku cuba tanya dia. Yang pasti, kau kena bantu aku pasarkan ubat tu nanti. Dalam sekelip mata, keuntungan berlipat ganda. 20%. 20% milik kau. Makan. Makan. Syukri, Sen, kau rupanya. Ingatkan siapa tadi? Aku harap kau bertenang. Aku dan Ahim berhajat nak jual ubat kau dalam pasaran Asia. Tapi Sen, bukankah kau cakap ubat aku hanya untuk kegunaan kita saja? Kau dengar dulu penjelasan aku. Sebenarnya, syarikat kita mengalami kerugian besar kebelakangan ini. Kalau ubat kau berjaya dijual dalam pasaran, kerugian syarikat kita sekarang akan dapat dikurangkan. Itu aku faham. Tapi adakah pasaran bersedia menerima ubat aku? Sebenarnya, Sen, aku memerlukan sekurang-kurangnya 1 bulan lagi untuk aku menunggu analisa hasil dari ubat yang aku ciptakan itu. Itu risiko yang kita ambil, Syukri. Tak apa. Anggaplah kau bersetuju. Lagipun, kau tak nak ke? Nak bantu masyarakat di luar sana? Mereka juga yang akan makan ubat kau nanti. Aku harus bersedia-sedia dengan segala kemungkinan yang bakal tiba. Anakku, ayah berharap suatu hari nanti kau akan menjadi seorang pembela masyarakat.
dan akan menjadikan dunia ini lebih aman. Kenapa ini, Syukri? Kau nampak bimbang. Tak apa-apa, Him. Aku okey, cuma pening sikit. Itulah kau. Kau terlalu kuat bekerja. Kadang-kadang kau perlukan rehat juga. Ambillah cuti. Bercuti untuk tenangkan fikiran. Kenapa, Him? Tiba-tiba kau suruh aku bercuti? Ke situ pula kau ni. Betullah aku cakapkan tadi. Ambil cuti beberapa hari. Aku rasa kau ni memang penat dengan kajian kau ni lagi. Bercutilah. Aku izinkan. Laporan kewangan. Cepat juga kau siapkan laporan kewangan, Izin. Tak sia-sia kau belajar di Amerika. Aku major dalam sains molekul, Ahim. Bukan kau ke yang belajar ekonomi? Kau silap, Sir. Aku dalam kejuruteraan kimia. Tapi kan, Sir, Syukri itu lebih handal daripada kita berdua. Sebab itu dia berjaya jadi doktor. Bagaimana? Memuaskan. Syabas. Aku bersyukur mempunyai sahabat seperti Ahim dan Syukri. Kalau bukan kerana mereka, bakatku dalam kejuruteraan molekul takkan dapat digunakan. Assalamualaikum. Ada apa ni? Tahu tak, kalau orang bagi salam tak jawab, dosa tau. Tahu? Waalaikumsalam. Apa yang kau nak ni, Majid? Saja je nak tanya awak buat apa. Tanya khabar awak. Tak boleh ke? Aku sibuklah. Nanti kau telefon boleh? Apalah. Kalau macam tu, nanti je lah saya telefon awak balik. Selamat malam. Tak apa, Alia. Hari ini hari kau. Esok kau tahulah nasib kau macam mana. Boleh pula kau sombong kat aku, eh? Hei, ni kenapa muka banyak semacam je ni? Engkau, daripada mana kau ni? Tadi, aku tengok kau duduk seorang kat sini. Apa hal ni, bro? Cuba cerita. Tak ada apalah. Ni, kau lama lagi ke? Hai. Kalau kau tak lama, aku nak gerak ni. Hai, cepat juga.
Aku dah lama tak karaoke ni. Apa kata kita karaoke malam ni? Karaoke? Aku on je. Tapi kau kena belanja aku. Itu belakang kira, bos. Jom. Jom lah. Aku tengah serabut ni. Awal pagi? Boleh. Ada apa-apa ke, bos? Baik, bos. Ya, bos. Ini adalah tugasan yang amat berat. Aku harap kau hati-hati. Tak ada masalah, bos. Tidak. Tugasan ini amat istimewa dan amat berbahaya. Kau akan berdepan dengan kesukaran. Aku harap kau hati-hati. Dan jangan gagal. Baik, bos. Masa kau perlukan aku, kau letak harapan tinggi dekat aku. Sekarang kau dah ada budak tu, kau lupakan aku. Tak apa. Tak apa. Apa tu? Tak nampak ke? Tengah makan lah. Tahulah, tengah makan. Tapi sebelum makan ni buat apa? Dan selepas makan nak buat apa? Alia, kenapa kau susah sangat nak cakap dengan aku, Alia? Apa salah aku? Alia? Dan kau telah sampai. Husin, aku tak nak cakap banyak lagi. Aku nak minta maaf sebab
malam ini kau mesti mati. Tunggu dahulu. Sebelum kau membunuhku, kau tahu siapa sebenarnya diri kau. Aku sudah jangkakan saat ini akan tiba. Tuan, pergi ke belakang. Biar saya hapuskan dia. Aku tahu Ibrahim sememangnya bacul untuk bersemuka denganku. Aku tidak mahu mengapa-apakan kau. Baliklah. Aku tak nak kau diapa-apakan. Baliklah. Tidak. Aku takkan balik selagi tugas aku tak selesai. Rasakan ni! Aku dah cakap, lupakan saja hasrat kau. Razak bukan tanggungan kau. Saja kebodohan kau. Macam mana aku nak tewaskan dia ni? Syazman, dengar sini. Kekuatan kau hasil daripada projek Putra. Alia, aku nak tanya kau. Asal kau tak pernah bagi peluang dekat aku, eh? Majid, tolong jangan mulakan benda ni. Aku perlu jaga Sun ni dengan baik. Nyawa aku bergantung pada Sun ni. Kau memang seorang budak yang patuh. Dan kini, kau yang banyak membantu aku. Hidup saya ni tak pernah kenal mak ayah saya. Segala ingatan saya kosong. Dan Tuan Ibrahim lah yang jaga dan didik saya daripada kecil. Formula aku gagal lagi. Wajib. Boruskan dia. Baik, wajib.